tangga dari Gunung Cancing. Ini jumlahnya berapa? Kita nggak tahu, coba kita hitung ya. Mulai dari bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 berhenti dulu. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Ah, capek. 40 ini masih banyak ini. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Ini sudah sampai 70. Wow, tingginya luar biasa. 70 ini masih separuh lagi. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 60, 61, 62, 63. Duh, habis 70. Aduh, lupa lagi. Aduh, lupa lagi. Memang benar ya, ada yang bilang siapa yang bisa menghitung anak tangga ini sampai atas akan mendapatkan keberuntungan. Kalau bisa menghitung dari bawah dan jumlahnya pas, itu mitos. Dan setiap orang menghitung ini, itu hasilnya beda-beda. Ini mitos dari warga sini. Capek. Waduh, ini tadi 70, jadi 65. Berarti berapa ya? 75 ya. Kita lanjutkan. 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 89, 90. Ini saya yang nggak bisa ngitung. Apa memang seperti ini? Orang-orang yang ngitung itu mesti salah. Berapa ya? Ini 90 ya. Kita mulai 90. Kita mulai dari angka 1 lagi. Atau kita teruskan. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48, 49, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini dari hitungan saya. Totalnya ini ada 161 tangga.
Lalu menurut itu kan saya semi-semi lupa pokoknya. Nah, ini sangat tinggi sekali. Bisa dilihat. Ini kalau misalkan pohonnya ini nggak ada, itu view-nya sangat tinggi, sangat bagus sekali nih. Nah, ini kita sudah di atas. Nggak tahu ketinggiannya berapa ini. Oh, ini mulai dipugar. Ini adalah situs atau makam dari Ibunda Gajah Mada. Nah, kita coba lihat ke sana. Ini mau rencananya mau dibangun, nggak tahu dibangun dalam bentuk apa. Mungkin ini akan menjadi destinasi wisata di salah satu destinasi apa? Mohon maaf, capek ini. Jadi ngomongnya agak belepotan. Ini merupakan salah satu destinasi wisata di Lamongan yang mungkin kedepannya akan menjadi apa ya, unggulan lah di Lamongan sebelah selatan. Nah, ini itu yang ada orang duduk itu sedang berziarah di itu makam dari Ibunda Gajah Mada, yaitu Nyi Andung Sari. View-nya sangat bagus sekali ya. Luar biasa sekali. Oke. Tadi jumlahnya berapa ya? 162 kalau nggak salah. Saya lupa. Luar biasa sekali ini. Gunung Cancin.